الأفضل. ثم إن الأرواحنا بيادهم رسول الله بإشوال الأشوال المرأة العالم السنة كنا نخلص من ملائكة المحرة بما يجب إلى مقرر بيادة الوضع وجد بنا وجدات المشيخ المشيخ وإلى ورد أصحابنا وجمال أبو الحق علينا مجمعين ونخلص سنة. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Mari kita baca bersama surat Yasin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Walqur'anil Hakim. إنك من المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ إِنَّمَا تُنذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ وَخَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة ياسين مكيه أو إلا قوله وإذا قيل لهم أنفقوا على الأرض. Al-Ayah Al-Madaniyatun tanata liwatamanun ayah. Ini dua kilam makiyah kecuali pada ayat wa idha qilalahum anfiku. Satu ayat atau madaniyah. Jumlah ayatnya adalah 82 ayat. Ini pun pusat ini 83 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Allahu a'lamu bi muradihi. Allahu ta'ala mesti Allah iku a'lamu kang paling pirsa. Kang paling pirsa bi muradihi kelawan maknane bihi kelawan lafal. Wal Qur'ani lan demi Al-Qur'an Al-Hakim kang maha. Eko kono. Kang duweni hikmah. Kang kebak hikmah. Al-Muhimi kan maringi hikmah bi'aji bin nazami wa badi'il ma'ani bi'aji bin nazami kelawan nazab kan menajubkan wa badi'il ma'ani lan keindahan makna innaka ya Muhammad innaka utawi sak temani sira ya Muhammad hai Muhammad iku laminal mursalin temen saking golongan para rasul ala muta'alikum bima qablahu ala ingatasi gemuta'alikum kan berhubungan bima kelawan lafal qablahu ing dalam sadurunge swiratin dalan mustaqimin kang lurus
ay tariqil anbiya'i hiya dalane para nabi. Qabalaka ing dalam sadurunge sira. At-tauhid wal huda wa taqidu bil qasam. Iku at-tauhid tauhid wal huda lan hidayah wa taqidu lan penguat. Bil qasami kelawan bersumpah wa ghairihi lan liyani. Guraddud penolak liqaulil kufar maring ucapane wong kafir lahu maring Nabi Muhammad. Titik 2 lasta mursal. Lasta ora ana sapa sira iku mursal rasul kang diutus. Tanzilal azizi fi mulkihi Kutanzilal azizi wal qur'ani Tanzilal azizi kang tunake sapa Allah kang maha aziz maha perkasa fi mulki ing dalam kerajaane ku ar-rahimi kang maha Allah kang maha welas asih bi khalqihi kelawan makhluke. Khabarun iku khabar mubtada'un muqaddar. Mubtada'un ta'i mubtada' iku muqaddarun. Muqaddar ay al-Qur'an. Ya al-Qur'an. Litundira bihi qauman, litundira supaya memperingatkan sapa sira bihi kelawan al-Qur'an qauman ing kaum. Kemutalikun berhubungan bitanzili kelawan lafal tanzil. Ma'undhira aba'uhum, ma'undhira kang ora diperingatke soko aba'uhum para leluhure. Air lam yundhiru, ya ora tawa durung pernah yang diru memperingatke sapa abahum fi zamanil fatrah ing dalam waktu kekosongan. Dadi kae iku atas to, Mbak. Diparingi keterangan di atas. Al fatrah adalah masa kevakuman. Masa kevakuman antara zaman Nabi Isa dengan Nabi Muhammad. Kevakuman ini maksudnya apa? Vakum, tidak ada rasul. Tempatnya sudah berbeda, yaitu di Palestina. Nabi Isa di Palestina itu. Terus tiba-tiba vakum, kosong, tidak ada rasul. Nabi Muhammad lahirnya kan 6 abad setelah itu. 6 abad. Sekitar 600-an tahun ya. Belum sampai 600 tahun itu baru muncul nabi. Berarti kan selisihnya panjang ya. Selisihnya lama. Selisihnya ini lama. Dan tempatnya ternyata berbeda. Tidak di Palestina, berarti tidak neruske Nabi Isa. Tetapi memulai perjuangan yang baru, itulah Nabi Muhammad. Akhirnya turunnya di mana Nabi Muhammad? Di Hijaz. Hijaz itu Mekah Madinah. Itu dinamakan Zamanul Fatrah, yaitu ada jeda atau ada waktu kekosongan sekian ratus tahun. Akhirnya sekian ratus tahun ini ajaran Nabi Isa. Ya, yang dulu diajarkan oleh Nabi Isa kepada umatnya di Palestina mengalami perubahan. Apakah ada yang tidak menjadi pengikutnya yang taat? Ya ono. Soleh-soleh diantaranya adalah Ashabul Kahfi. Itu terjadi pada masa kekosongan
manap itu ashabul kahfi. Ya, kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Fahum ay al-qawmu iku ghafilun. Fahum utawi ay al-qawm. Iku ghafiluna lalai anil imani warushdi. Anil imani saking iman warushdi lagi putus. Laqad haqqal qawlu wajaba ala karihim bil adabi fahum lari minum. Laqad haqqal. Teman wis kedadian apa al-qawlu ucapan kewajaban ya wajib ala akhbarihim mengatasi akeu iku la yu'minuna ora beriman ay al-akbar iya akehe kaum. Jadi tidak semua orang dalam kaum tersebut tidak beriman, cuma kebanyakan atau mayoritas dari mereka tidak beriman. Inna ja'alna fi a'naqihim aghlala. Inna utawi sak temene kita iku ja'alna damel fi a'naqihim ing dalem leher-lehere wong aghlalan ing belenggu. Aidadumu ilaihal aidi li'annal ghalla yajma'ul yati ilal 'unqi. Aidadumu hiya gabungake ilaiha maring al-aghlal al-aidiya ing tangan li'annal rola krono saat temani belenggu ku yajma'u ngumpulake al-yada al-yada ing tangan ilal onqi maring leher fa'iyya ay al-aidi majmu'atu fa'iyya mawtawi ay al-aidi piro-piro tangan majmu'atun kang di kumpulake ilal adqani maring dagu jam'u dhaqnin jama'i dhaqn wahiya utawi al adqan iku mujtama'ul lihyaini iku kumpule bapak iki apa ini mbak? Jenggot. Fahum mongkau tawi kaum iku mongkot mahul. Madep dur iku rafi'una ru'us rafi'una ru'usihim rafi'una pendungangkat ru'usihim maring sirai layak tapi una ora sanggup khof doha ing apa gimana ini nunduk ya tertunduk wada utawi kilalafal iku tamsilun permisalan wal muradu utawi maknane annau mutawi sak temene kaum iku layud inuna lil iman wala yukhfiduna ru'usahu lahu iku layud inuna lil iman iku ora orang yang dipilih imani maring iman wala yakfaduna lan ora nunduk ru'usahum ing sirai lahum maring keimanan wa ja'alna min baini aidihim sadda wa min khalfihim sadda wa ja'alna damal sapa kita min baini aidihim antarani pira-pira tangani kaum sadda ing sekat wa min khalfihim lan saking burine sad dan ing sekat bi fathis sin wa dhammiha bi fathis sin kelawan fathae huruf sin wa dhammiha lan dhammai sin fil maudhi'ain ing dalem panggonan lur fa ushainahum fa hum la yubsirun fa ushainahum mongko nutup sapa kita ing mripate fa'u mongko utawi kaum iku layu besiduna ora weru iku tamsilun permisalan aibun halimane lisan diturukil iman alaihi
Krono nutupi pira-pira dalane iman alaihim ing ngatasé kau. Wasawaun alaihim anggar tahu wasawaun padha. Ewa alaihim ing ngatasé kau anggar tahu apa to memperingatkan sira ing kau. Apakah engkau memperingatkan mereka, yaitu mereka dalam kaum? Pitakiki lamzata ini kelawan onone hamzah loro wa ibdali saniyati lan ganda ini kang kapindo alifan ing alif wa tashidiha lan ditashil wa idkhali fi alifin lan nglebo ake alif bainal musahalati antara kan gampang wal ukhra lan diyane wa tarakahu lan ninggal. Amlam apa ta ora tundirhum memperingatke sapa sira ing kaum la yu'minuna ora padha beriman. Innama tundiru yang fa'u indaru kamanitaba innama tundiru taisa temani memperingatkan sapa sira yang fa'u bermanfaat apa indaru ka peringatane sira man namung maring wong intaba akan manut adzikra ing adzikir adzikra ing adzikir al-qur'ana ya ing al-qur'an wa khasyiyar rahmana bil ghaib wa khasyalan wati ar-rahmana ing Allah maha rahman bil ghaibi kelawan ghaib khofahu ya wati ing Allah walam yarah. Nah dan ora weruh manusia itu takut kepada Allah walaupun manusia tidak bisa melihat dengan mata kepala itu. Katanya Allah al-jamilu maha indah. Maha indah seperti apa? Tapi sayangnya kita tidak bisa melihat dengan mata kepala ini secara fisik. Apakah tidak bisa? Sebetulnya ada kemungkinan bisa, cuman kita itu bukan orang yang istimewa. Selama hidupnya nyatanya manusia ada yang bisa bertemu dengan Allah dan melihat dengan mata kepala. Tegesi betul-betul melihat, tidak hanya di dalam batin, betul-betul bisa melihat. Nabi Muhammad ketika peristiwa Isra Mi'raj, Nabi Musa ketika dipanggil naik ke gunung Sinai, ketika Nabi Adam ketika masih berada di surga, bisa karena bertemu dan melihat secara langsung. Cuman kalau orang-orang yang awam seperti kita itu kecil kemungkinannya. Bismillahirrahmanirrahim. Fabashirhu bi'adzabi bimaghfirati. Fabashirhu mongko paringana kabar gembira. Paringana kabar gembira bimaghfirati kelawan pengampunan. Lam wa ajrin lan pahala karimin kang mulya. Wa utawi ajrin karim iku al-jannatu surga. Inna nahnu nuhyil mauta inna utawi sak temene kita nahnu iku nuhyi nguripake al mauta ing pira-pira mayit lil ba'thi kanggo kebangkitan wa naktubu lan netepake sapa kita fil lauhil mahfuz ing dalem lauh mahfuz ma qaddamu fi hayati min khair wa syarri ma ikbarah qaddamu kang wis ditumindakake fi hayatihim ing dalem ngene iki ya wanak tubuh fi lauhil mahfud wanak tubuh lan nulis apa kita fi lauhil mahfud ing dalem lauh mahfud ma ing barang qaddamu kang wis tumindak sapa wong-wong fi hayatihim ing dalem uripe min khairin wa syarrin saking kebajikan wa syarrin lan
Allah. Liyujazu alaihi supaya dibales alaihi ing atase amal. Wa atarahum lan bekas-bekas ma istan nabihi batahu. Ma ing barang istan. Kang di dari tradisi bihi batahum ing dalam sakwise. Wa kulla syai'in lan ing saben-saben nasabahu dinasabake bi fi'lin kelawan fi'il yufasiru kang ditafsiri. Ahsyainahu babatnahu. Ngumpulake sapa isi sapa kita, ngumpulake sapa kita fi imamin mubin kitabim bayyin. Ing dalam kitab mubin kang jelas. Huwa utawi imamin mubin iku Allahul Mahfuz, iku Lauh Mahfuz. Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah Yasin. Ben. Mohon niki sik urip, Pak. Masih. Yasin, alhamdulillah kita saya hari Yasin. Tapi kalau pengin ku ya, delalah aku belum orang ngaji pinggir ya. Target saya itu kan kemarin. Kemarin ini kan hari Kamis. Tapi dihitungannya Kamis sore wis dhuwur wis mlebu malam Jumat. Jadi dina Jumat sore. Jadi ku masuke dina Sabtu. Ini udah dhuwur waktu Yom Asar. Surat Yasin ini kita pasti membaca pada malam Jumat. Saya tidak bicara fadilahnya. Fadilahnya itu ya memang ada kesunahan untuk membaca surat Yasin inda lailatul Jum'ah, ketika malam Jum'at atau yaumul Jum'ah atau hari Jum'atnya. Jadi batasannya itu mulai dari malam Jum'at sampai hari Jum'atnya itu. Kapan itu? Kembangannya kan di notimis itu tau, sore sampai hari Jumatnya itu sebelum Jumat. Jadi batasannya waktu itu. Kenapa kok ini menjadi fadilah? Ya wallahu a'lam. Lah dengan kita mempelajari tafsirnya, semoga kita bisa mendapatkan ibroh atau hikmah pelajaran apa kok sing membuat surat Yasin ini, apakah banyak sekali ibroh yang sangat mendalam, banyak hikmah yang sangat mendalam, sehingga kita bisa mengambil beberapa hikmah dari. Pertama, Yasin. Allah yang mengetahui makna. Yasin itu nama lain. Nabi Muhammad itu juga memiliki nama lain adalah Yasin. Rasulullah memiliki nama panggilan juga Toha. Wal-Qur'an al-Hakim. Wal-Qur'an itu adalah huruf kosong. Demi Al-Qur'an yang penuh dengan hikmah. Ingat, bila mana ada kosong, kosong itu bersumpah ya. Yang bersumpah itu adalah Allah di dalam ayatnya, menandakan bahwa yang digunakan untuk bersumpah itu loh, dalam ayat ini adalah Al-Qur'an, adalah sesuatu yang agung ya. Adalah sesuatu yang agung, menandakan bahwa Al-Qur'an itu, yaitu adalah kalamullah itu sendiri, adalah sesuatu yang agung. Al-Hakim yang penuh dengan hikmah ya. Al-Qur'an itu tidak mengajarkan kebencian. Al-Qur'an itu tidak mengajarkan permusuhan. Al-Qur'an sama sekali tidak mengajarkan tentang kriminalitas dan lain sebagainya. Karena kitab ini penuh dengan hikmah. Kitab suci ini penuh dengan hikmah, penuh dengan pelajaran yang bisa dipetik bagi semua orang. Tidak hanya orang Islam saja. Enggak hanya saja, kalau itu masalah mengetahui maknanya atau enggak, itu problem yang lain. Karena kebanyakan manusia itu cukup berhenti pada bacaannya. Dibaca, selesai. Baca, selesai. Baca, selesai.